Dalam rangka menekan angka penyebaran COVID-19, Polsek Bekasi Timur terus mensukseskan gerakan Kota Bekasi Bermasker Tanpa Henti. Petugas juga selalu memberikan edukasi protokol kesehatan dan membagikan masker terhadap pengguna jalan, pengemudi ojek online, PMKS, dan warga. Pada kali ini, personil melaksanakan kegiatan di sekitar Jalan Kemang Pratama Raya Rawalumbu, Kota Bekasi. Masyarakat yang mulai memahami pentingnya masker dapat menerima kehadiran anggota di tengah-tengah aktivitas mereka. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.